Menparekraf tidak main-main dalam upaya menggerakkan pelaku ekraf. Terbukti melalui AKI mampu meningkatkan omset secara signifikan dan mendorong penciptaan 1,1 juta lapangan pekerjaan. Minggu 4 September 2022, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mendorong semua pelaku ekonomi kreatif UMKM menciptakan ikon produk lokal yang mendunia dan siap bersaing di kancah internasional dengan memanfaatkan digitalisasi. Dalam kunjungan ke Jambi, Menparekraf menyampaikan apresiasi tinggi ke wilayah yang memiliki destinasi wisata luar biasa, demikian juga produk ekrafnya. Produk ekraf semakin menggeliat jadi unggulan bukan hanya kuliner namun juga kriya dan fashion. Menparekraf menandaskan AKI tidak main-main dalam upaya menggerakkan pelaku ekraf. AKI pada tahun 2021 berhasil meningkatkan omset peserta secara signifikan dan menjadi bagian dalam mendorong penciptaan 1,1 juta lapangan kerja baru pada 2022 dan 4,4 juta pada 2024. 2027. Tapi ini kelasnya udah kelas nasional dan internasional. Jadi kami akan tingkatkan untuk ekspor, karena ekspor produk ekonomi kreatif tahun lalu menembus 24 miliar dolar. Tahun ini kita harapkan naik lagi, bisa menembus 25 miliar dolar dan didominasi oleh produk-produk fashion, produk-produk kriya dan produk-produk kuliner. Makanya ada Melati di sini. Kita ingin bahwa produk-produk kuliner ini akan semakin dikurasi. Pameran Apresiasi Kreasi Indonesia atau AKI 2022 telah memasuki kota kabupaten ke-14 yang berlangsung di Jambi kali ini dan merupakan tahun kedua dilaksanakannya program unggulan Kemenparekraf dalam rangka membangkitkan kembali perekonomian masyarakat dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi pelaku ekonomi kreatif di seluruh Indonesia. Pameran Apresiasi Kreasi Indonesia atau AKI 2022 Jambi yang dilaksanakan di Jamtos Mall diharapkan bisa menjadi wadah promosi yang maksimal untuk produk dan karya terpilih, sehingga pendapatan akan meningkat dan UMKM kreatif naik kelas sebagai kolaborasi mitra strategis transaksi jual-beli di pameran menggunakan GoPay Gojek. Iqbal, JEK TV, melaporkan.